Viral di media sosial, sebuah rekaman video memperlihatkan momen pembagian tunjangan Hari Raya, THR, oleh seorang bapak-bapak kepada anggota keluarganya. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @adebonbon, terlihat bapak tersebut menebarkan uang ke depannya yang langsung disambut meriah oleh anak-anak. Namun, saat rebutan berlangsung, tampak seorang anak lelaki berdiri di depan pintu. Sikap sang anak justru berbanding terbalik dengan saudara-saudaranya yang lain. Ia tak tergoda sedikit pun ikut meraih uang yang ditebarkan bapak-bapak itu. Bahkan, anak tersebut dengan tenang mengunyah makanan sambil menyenderkan tubuhnya ke pintu. Sontak, unggahan video tersebut mendapat beragam komentar dari warganet.